Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali bersamaku di YouTube channel Novian Aji guys ya. Oke, mari kita melanjutkan main game Clash of Lords 2 guys ya. Kita cek dulu sebelah sini, ini ada apa? Summer gift pack, kita ambil claim perk saja untuk free to play ya guys ya. Oke, by the way ini, oke sudah. Tadi aku mau bilang by the way ini agak mau nge-lag gitu guys ya, tapi udah selesai. Sinyalnya tadi ke nge-lag guys ya. Oke, kita cek dulu battle square, kita masukkan ini ya, nasib. Di sini aku akan membahas juga satu informasi yang cukup penting guys ya, karena banyak diantara kalian yang menanyakan, yaitu adalah tentang evolution essence ya dari hero Phantasialia ini guys ya, karena hero Phantasialia ini juga termasuk salah satu hero yang OP gitu guys ya, dan wajib dimiliki kalau menurut aku ya guys ya, oleh semua player guys. Nah, jadi langsung aja tanpa basa-basi guys ya, karena pertanyaan kalian itu paling banyak adalah dimana kita bisa mendapatkan evolution essence Phantasialia tanpa top up gitu. Jawabannya adalah ada di event The Wishing Tree guys ya, dan event The Wishing Tree itu adalah muncul pada hari Jumat dan juga Sabtu guys. Nah, pas banget sekarang adalah hari Jumat, maka event The Wishing Tree pun ada di sini guys ya. Nah, seperti ini nama eventnya ya, The Wishing Tree Reduce Star Requirement. Nah, kita klik yang go. Sudah, dan kita bisa melihat beberapa item di sini ya. Ada 10, ada 14 berarti ini ya. Ya, ada 14 item di sini. Yang namanya Essence Evolution dari Phantasialia ya guys ya, itu adalah yang pojok kiri bawah sebelah kanannya ya guys ya. Jadi dari kiri bawah itu sebelah kanan, sebelah kanannya pojok kiri bawah gitu guys. Jadi yang ini nih, nah ini ya yang aku kasih tanda juga ini ya. Lalu yang pojok kiri bawah sendiri, yang kirinya itu adalah evolution essence dari Arcane Caster. Jadi buat kalian yang sekalian ingin upgrade atau evolve dari hero Arcane Caster, kalian bisa mengambil essence-nya dari sini guys ya. Ini Arcane Caster. Lalu yang sebelah kanannya adalah evolution essence dari Phantasialia. By the way, di sini tuh kita nggak perlu rebutan guys ya. Tetapi setiap item di sini cuma bisa diklaim 2 kali doang guys ya. Jadi tiap minggunya kalian cuma bisa mendapatkan 40 essence dari hero tersebut ya guys ya. Oke. Okay. Nggak ada reset-resetnya di sini. Pokoknya setiap minggu cuma bisa ngeklaim 2 kali dari event ini guys, 2 kali item ya. Oke, itu adalah satu informasi yang cukup penting karena banyak banget dari kalian yang masih menanyakan guys ya. Oke, lanjut kita memainkan gamenya ya. Cek di sini, sudah cek ini untuk hero trial. Oke, kita tag hero trial dulu aja kali ya, banyak banget chance nya ini guys. Ada snail poo, kita tag snail poo. Stromedir aku lemah banget ya guys ya. Yang di sini emang aku fokusnya ke pente sih, awal-awalnya gitu guys, fokusnya ke pente. Sebelumnya juga aku pernah fokus ke carrot bill guys ya, carrot bill itu nggak bagus, makanya sekarang aku nggak, oh ini ada pesan pala. Makanya aku nggak melanjutkan memakai carrot billnya. Carrot bill itu yang kayak gini guys tuh, udah like level 23. Sebelumnya aku memainkan carrot bill sebagai hero utama, makanya jadi hero lain aku lemah yang di akun ini guys. Tapi nggak apa-apa, aku akan melanjutkan dengan meta yang baru ya guys ya. Oke, let me win. Jadi selama dari aku ini baru landlag 23 juga, sama kayak carrot bill yang tadi. Dan dari keseluruhan hero aku itu yang paling tinggi tuh endlagnya adalah level 23 sih. Papi pup, papi pup. Oke, kita attack yang ini guys. Ini bakal divine ya, bakal divine gak itu?
shooting star-nya, guys. Kayaknya sih bakal. Itu kan. Jadi shooting star itu support tank lah ya. Kalau menurut aku. Atau Alror malah dia, guys. Nah, heal pula dia, ngehealnya cepet. Papi pup. Udah mati ya Morph aku, guys. Lemah pisan, cuy. Nice. Gila. Lemah banget masih ya hero-hero aku, guys. Ini baru aku andalkan fortitude-nya ya dari si shooting star. Lumayan lah, level 2. Bisa untuk mengurangin recovery lawan kalau misalkan ada yang attack ya. Ini kalau misalkan aku attack ya, guys ya, itu akan lambat jalannya hareknya. Ini aku akan coba attack base sendiri, guys. Praktis. Ini kan ada shooting star ya. Tuh, hareknya tuh. Kalian lihat ya, hareknya itu berwarna ungu dan jalannya itu lambat. Kayak kena divine Wolvenfin lah. Persis. Waduh, bisa nggak ini, guys? Dan di bastion aku ada itu ya, ada siapa itu namanya? Tidal Guardian. Ini samanan dari aku atau lawan ini, guys? Oh, lawan. Kalau samanya dari aku tadi si Saveric-nya lebih bagus ya. Ya. Defense Run-nya level berapa ya? Level 3 atau level 4 ini aku. Lupa, guys. Yang like level 2, level 13 harusnya udah level 4 sih harusnya ya. Soalnya aku tuh selalunya fokus ke defense sih. Kronostromnya, Kronostrom, Krono Kristal nih. Oke, okay. Kita menang lawan kita sendiri, guys ya. Divine level berapa? Level 4 ya harus, emang bener. Oke, cukup sekian guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya, guys ya. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.